السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري وهيئ لي أمري lapangkanlah dadaku ini, wayasirli amri dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Pengerusi Ahli-ahli Jalan Kuasa Surau Nurul Ikhlas, ahli-ahli jatuh kuasa surau, seterusnya saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin-muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Tajuk yang diamanahkan kepada saya pada malam ini ialah berkenaan dengan undang-undang Islam, dakwah kepada non-muslim, iaitu bagaimana kita ingin memperkenalkan undang-undang Islam itu khususnya kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang bukan beragama Islam, berkenaan dengan keistimewaan ataupun kelebihan, advantages yang ada kepada undang-undang Islam. Sidang hadirin mukminin, yang pertamanya saya ingin mulakan dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, iaitu baginda menyebut ta'afau al-hududa fima bainakum, saling maafkanlah di antara kamu. Dia kata bahawa jikalau urusan itu, fa'idha ablawatil hududus sultan, apabila kes itu telah diangkat kepada sultan, kepada pemerintah, fala'anallahu syafi'an wal musyaffa', maka Allah Ta'ala melaknat orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat, iaitu Allah Ta'ala melaknat orang yang menyelesaikan kes itu tanpa melalui hukuman, dan orang yang diberi kemaafan itu, kedua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang hadirin mukminin, hadis ini menjadi dalil bahawa dalam undang-undang Islam, antara perkara penting yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah saling maaf memaafkan di antara satu sama lain. Dalam istilah undang-undang hari ini dipanggil amicable settlement ataupun settlement out of court. Kita selesaikan kes itu di luar mahkamah. Maka dalam undang-undang Islam, dia ada satu ruang yang diberikan juga berkaitan dengan saling maaf memaafkan di antara satu sama lain. Dalilnya ialah hadis ini, ta'afau hududa fima bainakum, saling maaf memaafkan di antara kamu. Sebelum kes itu naik ataupun sampai kepada pengetahuan pihak berkuasa, bila dia sampai kepada pengetahuan pihak berkuasa ataupun sudah masuk ke mahkamah, sudah bermula perbicaraan dan sebagainya, proses perundangan kehakiman itu bermula, maka tidak ada lagi ruang untuk memberi kemaafan. Sama ada si pemaaf, orang yang memberi kemaafan itu dilaknat, dimurkai oleh Allah Ta'ala, ataupun orang yang dimaafkan itu juga dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mungkin ada di antara kita yang bertanya, tidakkah undang-undang yang macam ni juga
diamalkan dalam mahkamah kita hari ini. Kita kata ini undang-undang Islam, tapi bukankah benda ini juga ada di dalam undang-undang kita hari ini yang dipanggil sebagai compoundable offences? Kan, compoundable offences iaitu kesalahan-kesalahan yang boleh dikompaundkan. Maknanya antara pesalah dengan mangsa itu boleh negotiate, kan, boleh selesai luar mahkamah. Tidakkah sama? Jadi sidang hadirin mukminin, cerita dia sama sebagaimana orang mengatakan bahawa Seksyen 302 kanun keseksaan itu, kesalahan membunuh dengan sengaja, maka hukuman dia adalah gantung sampai mati. Ada orang kata itu sama dengan kisos, sedangkan hakikat sebenarnya lain. Memang kita nampak dari zahirnya, nampak macam sama, bunuh dibalas dengan bunuh, tetapi bila kita perincikan, dia ada perbezaan. Ini yang kita nak belajar, yang kita nak terangkan khususnya kepada orang bukan Islam, ataupun kita nak terangkan kepada orang Islam yang sukar untuk menerima perundangan Islam, tentang apa dia sebenarnya kelebihan yang ada kepada undang-undang Islam berbanding dengan undang-undang secular ataupun man-made law, qanun wada'i, undang-undang ciptaan manusia. Baik. Sidang hadirin mukminin, saya ambil satu contoh sebagai bahan perbincangan kita. Kita nak compare and contrast, kita nak tengok antara undang-undang Islam dengan undang-undang ciptaan manusia yang ada pada hari ini. Baik. Antaranya kalau tuan-tuan tengok apa yang dimaksudkan sebagai compoundable offences. Baik. Maka dalam perbincangan perundangan, kita dapati bahawa dia sebut bahawa some offences largely affect only the victim and no considerable harm is considered to be done to the society. Dia nak cerita bahawa kesalahan, dia ada jenis-jenis kesalahan. Ada kesalahan yang melibatkan ketenteraman awam. Nah, ada kesalahan yang melibatkan ketakutan kepada masyarakat sekitarnya. Tapi ada kesalahan itu hanya antara dua orang itu sahaja, kan? Antara pesalah dengan mangsa. Siapa yang kata ni? Undang-undang manusia. Di sisi undang-undang manusia, mereka mengatakan bahawa kesalahan-kesalahan ini banyak jenis. Salah satu daripadanya ialah ada kesalahan hanya antara penjenayah dengan mangsa. Dia tidak melibatkan orang ramai. Maka sebab itu dia ada tajuk ni, tajuk compoundable offences. Maknanya satu kesalahan yang boleh bagi, boleh tawar-menawar antara mangsa dengan penjenayah. Maka dia kata, in such offences, if the offender and victim compromise, there is no need to waste court's time in conducting a trial. Jadi dia kata, kalau dah benda tu boleh dikompromikan antara pesalah dengan mangsa, dia kata, maka tidak ada keperluan untuk kita menghabiskan masa mahkamah untuk mengendalikan kes tu. Ha, kita dah nampak kan? Maknanya dari segi alasan itu, mereka mengakui bahawa dalam jenayah itu dia ada satu jenis jenayah, kategori yang mana hanya dua orang itu saja, dia tak melibatkan orang lain. Maka dia kata, oleh sebab itu dia kata, conceptually dia kata, such offences in which a compromise can be done and trial can be avoided, dia kata, are called compoundable offence. Jadi dia kata benda yang macam ni, kesalahan-kesalahan macam ni, dia panggil sebagai compoundable offences. Maka dia kata benda-benda yang macam ni, dia kata dia merujuk kepada sama ada perlu ataupun tidak kepada keizinan daripada mahkamah. Maka dia bagi contoh. Contoh apa dia? Contohnya dia kata macam kesalahan mencuri, dia kata, kan? Kesalahan mencuri, kesalahan CBT, criminal breach of trust, kesalahan voluntarily causing grievous hurt dan sebagainya. Baik. Apa ni, serangan ataupun dia kata menyerang seseorang perempuan with intention to outrage her modesty, nak cabut kehormatan dia dan sebagainya. Maka dia kata, one where permission of the court is not required, dia kata, ataupun ada kesalahan lain yang tak memerlukan kepada keizinan daripada mahkamah, seperti menyebabkan kecederaan kepada orang lain, defamation, fitnah dan sebagainya,
maka dia kata benda-benda yang macam ni boleh dikompaunkan. Sekarang kita nak tengok, tuan-tuan, kita banding secara logik. Sebab sekarang ni kita nak approach orang bukan Islam ataupun orang Islam yang berfikiran sekular, kan? Orang Islam yang berfikiran orang Islam yang mukmin senang cerita. Tak? Orang Islam yang mukmin senang cerita, kita kata ni ayat Quran, dia terimalah, kan? Ini nas dia, dalil ini dia. Qala Allah Taala, dia pun terima, kan? Ini dia qala Rasul, dia terima. Tapi kita kena tahu bahawa di luar sana berapa ramai orang walaupun dia Islam tapi dia tidak kejar iman dia kepada Allah dan Rasul. Dia ada dia punya hengki-pengki, dia ada dia punya macam-macam lah alasan dan sebagainya untuk tidak melaksanakan undang-undang Islam. Dan di luar sana juga ramai orang yang bukan beragama Islam yang mana bila kita nak approach mereka, dia ada satu approach yang berbeza. Kita tak boleh kemukakan nas bulat-bulat macam tu kepada mereka. Maka antara cara yang elok ialah kita buat compare and contrast. Kita bandingkan. Baik. Muslimin muslimat sekalian, maka poin yang pertama pada malam ni apa dia? Iaitu dua-dua undang-undang ni ada ruang untuk memberi maaf. Ada ruang untuk memberi maaf. Tapi sekarang kita nak banding. Ruang memberi maaf yang ada dalam undang-undang Islam dengan ruang memberi maaf yang ada dalam undang-undang ciptaan manusia, mana lebih baik? Kita nak tengok mana lebih baik. Baik, sekarang kalau kita tengok ni, undang-undang yang bukan saja diamalkan di Malaysia tapi diamalkan boleh dikatakan kebanyakan negara dalam dunia pada hari ini, dia ada benar-benar compoundable offences. Baik, antaranya dia masukkan contoh, dia kata kes apa? Kes mencuri. Kes mencuri. Alasan dia mencuri itu antara penjenayah pencuri dengan mangsa sahaja. Itu alasan dia. Di sisi Islam, di sisi Islam agama kita, Allah Taala kata wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Kan? Allah Taala kata pencuri lelaki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan kedua-dua mereka. Sebab apa? Bima kasaba, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Apa dia yang mereka lakukan? Jenayah tu lah, jenayah pencurian. Sebab maka apa alasan dia untuk kita potong tangan dia? Allah Taala kata nakalan minallah. Apa dia nakalan minallah? Iaitu preventive punishment, hukuman pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Taala bagi jaminan nakalan minallah, kita laksanakan undang-undang ini, dia menjadi preventive punishment. Apa maksud preventive punishment? Hukuman itu bila kita laksanakan maka dia akan menghalang masyarakat daripada melakukan jenayah berkenaan. Sekarang ni undang-undang ciptaan manusia dia mengatakan bahawa curi ni hanya antara pencuri dengan mangsa. Maka saya nak tunjuk kepada tuan-tuan satu contoh. Dalam undang-undang negara kita sekarang, kesalahan mencuri adalah satu kesalahan yang boleh dikenakan hukuman apa dia? Penjara, kan? Mencuri boleh dikenakan hukuman penjara. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, katalah ada di kalangan kita yang mencuri. Katalah ada di antara kita yang mencuri. Ada yang mencuri, mungkin dia mencuri RM10. Ada yang mencuri RM1,000. Ada yang mencuri RM100,000. Ada yang mencuri berapa juta, kita tak tahu. Kita tengok. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, kalau kes dibawa ke mahkamah, agak-agak tuan-tuan lah, si pencuri ni dia nak lah settle dengan victim tadi. Dia nak ke tak mahu? Nak. Dia nak settle dengan mangsa, kan? Kenapa? Alasannya kenapa? Sebab dia takut kepada hukuman. Betul tak? Dia takut kepada hukuman. Tuan-tuan tahu apa hukuman dia? Yang kata takut tu apa dia? Penjara lah. Tak? Penjara ataupun denda ataupun sebab tengok kepada section apalah. Dia kena charge, kan? Dia mencuri ke, dia mencuri, bentuk mencuri itu macam mana, merompak dan sebagainya. Dia tengok kepada jenis kesalahan yang dia buat. Tapi tuan-tuan kena tahu bahawa
dalam undang-undang negara kita, mana-mana kesalahan yang boleh dikenakan hukuman penjara, maka mahkamah boleh melepaskan penjenayah itu, katalah first offender ataupun young offender, dengan jaminan berkelakuan baik, bond berkelakuan baik. Tuan-tuan tahu ya? Tahu ke tak? Tak tahu. Tuan-tuan tak tahu. Tapi saya sebagai lawyer, tuan-tuan sekalian, kalau anak buah saya, dia jadi pencuri, dia datang cerita kepada saya bahawa dia dituduh di bawah penal code kami keseksaan, saya akan interview dia. Kamu mencuri macam mana, berapa jumlah, apa dia, apa semua. Maka saya sebagai peguam, saya akan brief dia, saya akan bagi taklimat, saya akan bagi penerangan kepada dia, hukuman yang macam mana yang boleh dikenakan kepada dia. Dan hukuman tadi, kalau hukuman itu boleh dikenakan penjara, saya sebagai peguam, saya boleh berhujah kepada mahkamah supaya mahkamah mengenakan kepada dia bond berkelakuan baik atas alasan dia adalah the first offender. Tuan-tuan nampak? Jadi kalau pencuri itu didatang kepada saya, saya kata kepada dia, kalau kamu setuju, kamu bayar dekat aku RM3,000, aku pergi mahkamah, kita lawan kes ni. Dia curi bawa RM50,000. Dia kata untung lagi dia. RM47,000. Curi RM50,000, bayar dekat lawyer RM3,000, ada untung lagi RM47,000. Agak-agak dia nak mengaku dah dekat mahkamah. Dia tak akan mengaku, dia akan lawan kerana dia tahu bahawa lawyer dia dah bagi tahu, kalau lawan kes ni, dia boleh dapat bound over, boleh dapat jaminan berkelakuan baik. Gimana dia? Yang untuk kita push, untuk kita press si penjenayah tadi supaya bargain dengan mangsa. Dia nak takut apa? Dia kata habis-habis teruk kalau dia kalah pun masuk penjara. Lawyer pun bagi tahu, masuk penjara ni kalau kena setahun, ada diskaun pula 30%. Amalan. Bukan sahaja dalam negara kita, di luar negara pun tuan-tuan sekalian, kalau kena penjara, katalah setahun 12 bulan, diskaun 1/3, 1/3, maknanya diskaun berapa bulan? 4 bulan. Dia yang kena penjaranya hanya 8 bulan sahaja, walaupun hukuman mahkamah kenakan kepada dia setahun, tapi sebenarnya 8 bulan sahaja. Ada kata untung lagi. Duit RM50,000 ada dengan aku. Bagi kat lawyer RM3,000, aku ada RM47,000. Aku duduk dalam penjara, makan pun orang, tanggung apa semua. Tuan-tuan nampak tak? Mana tidak ada tekanan yang kuat kepada ke atas penjenayah untuk selesaikan kes tu dengan mangsa. Satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ini secara langsung ataupun tidak langsung menggalakkan ataupun gagal mengawal kes kecurian daripada berleluasa dalam masyarakat. Ini akan menyebabkan, satu lagi ialah ketakutan kepada masyarakat kerana penjenayah tidak dapat dihukum. Tuan-tuan nampak? Dalam ajaran Islam, yang cantiknya apa tuan-tuan? Dalam ajaran Islam, dia kata mencuri itu potong tangan. Negara kita sekarang tuan-tuan, dah potong tangan ke belum lagi pencuri? Belum lagi. Tapi punya takut tu tuan-tuan, sekarang ni dah bising lah. Punya takut tu. Seolah-olah masyarakat kita ni penuh dengan pencuri. Dia punya takut tu. Tu belum lagi orang mencuri. Dah belum lagi orang mencuri. AGK surau pun takut dah. Kita kata apa ni? Dia kata, dah ustaz, saya bukan tak setuju. Dia kata, kita setuju ni undang-undang Islam. Dia kata, tapi potong tangan dia teruk sangat ustaz. Dia bagi word. Dia kata, teruk sangat. Tuan-tuan, teruk pun engkau nak takut apa, engkau bukan mencuri. Tapi ini menunjukkan kepada kita apa dia tuan-tuan? Kengerian yang ada kepada undang-undang Islam itu sudah cukup untuk menakutkan orang. Maknanya apa? Maknanya katalah ada pencuri, dia mencuri macam kes tadi RM50,000. Agak-agak tuan-tuan dia senang hati lah. RM50,000 dengan tangan dia, dia nak mana? Tuan-tuan sendirilah. Tuan-tuan sanggup dah hilang tangan sebab nak RM50,000? Sanggup? Kalau sanggup, mai ke depan. kita pakai daftar nama. Sebab apa tuan-tuan? Kerana kita dah tengok ramai kawan kita yang nak kena kerat kaki sebab
Kencing mana? Dia sanggup perhabis berapa puluh ribu pun tak apa. Asalkan jangan potong kaki dia. Betul tak? Dia sanggup perhabis. Bagi tahu doktor mana, pakar mana, spesialis mana, tok bomoh mana, tok dukun mana, pawang mana. Semua dia pergi. Perhabis duit yang ada. Pasal apa? Kerana tak mahu hilang anggota badan. Maka undang-undang yang paling baik antara dua undang-undang ini sudah tentu undang-undang Islam, sebab dia mampu menekan penjenayah supaya sebelum apa-apa berlaku di mahkamah, baik kamu settle dulu kes ni dengan mangsa. Jadi saya tidak nampak jikalau ada orang bukan Islam masih lagi nak pilih undang-undang civil, undang-undang based kepada amalan di England, based kepada apa yang ada di India, perimeteria dengan criminal law yang ada di India. Ini sangat mengherankan kita, sebab kalau dia bukan Islam sekalipun, kalau barang dia hilang, sudah tentu dia nak penjenayah tadi pulangkan balik barang dia. Malah undang-undang Islam, muslimi muslimat sekalian, memberi ganti kepada barang yang hilang tadi. Katalah tuan-tuan hilang barang. Ini disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Al-Madkhal li Dirasati Syari'ah Al-Islamiyah, disebut bagaimana pada zaman Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab dia ganti barang oleh mangsa tadi dua kali ganda. Itu yang kata pelaksanaan undang-undang Islam. Kalau kita bagi tahu kepada orang bukan Islam dengan yang kita ada di Malaysia sekarang, tuan-tuan sekalian, pernahkah tuan-tuan tengok kes kecurian di mahkamah kerajaan menggantikan barang yang dicuri? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tapi dalam pelaksanaan undang-undang Islam, contoh yang dibuat oleh Umar Al-Khattab, barang yang dicuri, yang hilang itu digantikan. Nah, itu contoh. Muslim yang muslim sekalian. Baik. Maka kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, seterusnya kita lihat bagaimana apabila kita melaksanakan undang-undang Islam ini, kita dapati bahawa cara Islam itu dia bentukkan undang-undang itu, kita dapati bahawa dia menakutkan penjenayah, tetapi untuk melaksanakan undang-undang itu dia sangat ketat. Prosedur dia, tata cara dia sangat ketat. Dia tidak begitu mudah untuk dilaksanakan. Baik, kita tengok yang kedua. Muslim muslimat sekalian. Bagaimana hadis yang disebut oleh Imam Bukhari berkenaan dengan apa yang disebut oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata bahawa pada satu masa Umar Al-Khattab dia naik atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila dia duduk di situ, dia kata, Umar kata, inna Allah qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi al kitab. Dia kata bahawa sesungguhnya Allah Taala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran dan menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Lepas tu dia kata, fakana mimma unzila alaihi ayatul rajm qara'naha wa wa'aynaha. Dia kata bahawa kemudian di antara yang diturunkan kepada baginda adalah ayat-ayat berkenaan dengan rajam. Kami telah membacanya, kami telah menghafalnya, kami telah memahaminya. Dia kata, farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dah. Dia kata bahawa Rasulullah telah melaksanakan hukuman rejam dan kami juga melaksanakan hukuman rejam selepas daripada zaman baginda. Fa akhsha, dia kata, in tala bin nasi zamanun. Dia kata aku bimbang, dia kata aku takut dengan berlalunya masa yang panjang, nanti ada manusia yang kata ayam pula, nanti ada manusia yang kata ma najidur rajma fi kitabillah. Kami tidak jumpa pun ayat rejam ni dalam kitabullah. Dia kata fayudillu bitarki faridatin anzalahallah wa inna rajma fi kitabillah haqqun
ala man zana idza ahsana min ar-rijal wan nisa idza qamat al-bayyinah aw kana hablu aw al-i'tiraf. Dia kata bahawa aku bimbang, dia kata nanti orang akan berkata bahawa kami tak jumpa ayat rejam dalam kitab Allah sehingga menyebabkan mereka ini menjadi sesat. Mereka jadi sesat. Siapa yang kata macam tu, dia meninggalkan undang-undang rejam, Umar Khattab kata mereka akan sesat. Sebab apa? Kerana meninggalkan satu kewajipan yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dan Umar kata sesungguhnya rejam itu benar-benar ada dalam kitab Allah terhadap orang yang berzina, padahal dia telah berkahwin, sama ada dia itu lelaki ataupun dia itu perempuan. Muslimin muslimat sekalian, hari ini undang-undang negara kita, adakah dia menjadikan zina itu sebagai satu kesalahan? Zina hari ini, adakah dia satu kesalahan? Di bawah penal code, kami perseksaan. Adakah itu satu kesalahan? Ay, orang Kuala Lumpur tak kena tahu. Saya datang jauh-jauh di huruf Penang. Zina, satu kesalahan? Dah, kan? Dalil dia apa? Dalil kita tengok Cina-Cina, Hindu apa semua duduk zina kan? Adakah dia kena tangkap? Dia tak kena tangkap. Yang kena tangkap siapa dia? Orang Islam, betul tak? Orang Islam dia yang kena tangkap. Maknanya kesalahan itu disusut, disudut kami keseksaan penal code, dia bukan satu kesalahan. Boleh berzina. Tapi bagi orang Islam, yang tangkap kita siapa dia? Pejabat agama, kan? Yang tangkap pejabat agama. Menunjukkan bahawa orang Islam sahaja yang tak boleh. Kenapa? Kerana dia di bawah enactment. Enactment undang-undang jenayah Islam. Setiap negeri dia ada enactment undang-undang jenayah Islam yang tersendiri. Setiap negeri. Baik, jadi muslimin muslimat sekalian, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Yang berlakunya ialah manusia tidak melihat zina itu sebagai satu kesalahan yang serius, betul tak? Zina itu tidak dianggap sebagai satu kesalahan yang serius. Kita akan menganggap dia satu kesalahan yang serius jikalau hukuman dia serius. Tuan-tuan setuju tak, Azhar? Kan? Kalau hukuman itu serius, baru kita anggap jenayah itu serius. Contoh apa dia? Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Gantung sampai mati. Kalau tuan-tuan, polis tangkap tuan-tuan dalam possession, exclusive possession tuan-tuan, ada dadah, katalah ganja seberat 200 gram. 200 gram ganja ada pada possession tuan-tuan sekalian, exclusive possession, maka tuan-tuan boleh dikenakan pertuduhan ikut seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Hukuman dia apa? Gantung sampai mati, mandatory. Maknanya kes 39B kes besar, kes serius. Sebab tu lawyer tuan-tuan sekalian, kalau 39B Akta Dadah Berbahaya, yuran guaman dia tinggi, bukan sikit. Yuran guaman dia tinggi. Ada yang charge 10,000, 10,000 tu murah lah. Ada yang cas sampai 20,000, ada yang cas sekeping tanah, tengoklah tanah harga berapa. Orang sanggup bayar kepada lawyer, kenapa tuan-tuan? Kerana gantung sampai mati, maknanya mati. Ke gantung sampai mati tu hidup? Matilah, kan? Gantung sampai mati, matilah. Sanggup nak tuan-tuan mati? Oh takut tuan-tuan, mati ni. Sanggup bayar berapa lawyer kata? 40,000, 50,000. Carilah tanah mana ada, mak ada, kaya ada. Sanggup gadai. Pasal apa? Kerana semua orang takut mati. Seriusnya. Walhal dadah tu kita dengan kawan, dia duduk seronok-seronok, betul tak? Bukan kacau orang pun. Tapi itu dianggap sebagai very serious kerana bagi kerajaan, jenayah dadah tadi dia bukan sahaja di kalangan penagih dadah, tapi dia akan merebak masalah mencuri, kacau, ragut apa semua, dia merebak. Sebab itu dianggap sebagai kesalahan yang sangat serious. Apa lagi selain daripada dadah yang very serious? Sekarang ni apa dia? IS. Dekat surau dekat IS lah. Kan? Ada IS naya tuan-tuan. Siapa yang sokong IS dalam Facebook duduk cerita, duduk puji IS ni apa, dia duduk puji apa semua, nanti dalam tu dalam Facebook calon khas pun ada, dia buat report apa semua, ada file tebal tebal elok,
dia hantar tuan-tuan di bawah kota kan, preventive apa, the prevention of terrorism act, akta pencegahan keganasan dan sebagainya. Sekarang ni dahsyat tuan-tuan. Kita kata utangan tak boleh, saya sokong IS sebab IS ni menolong Syria, kita kata dah. Kita yang kata, tapi kerajaan memandang serius sesiapa yang menyokong IS atau terlibat dengan IS. Very serious. Termasuk siapa-siapa yang ditangkap di bawah kesalahan yang macam ni, yang seumpama ini, kalau dia dibebaskan pun, pihak kerajaan akan pasang device kepada tubuh dia. Device macam mana, macam mana kita belum tahu lagi. Macam gelang ke, kan? Gelang tapi tak boleh buka. Kau pergi ke mana pun, kerajaan tahu kau duduk mana. Oh, payah tuan-tuan. Nak buang air, payah pun. Kan? Nak buang air ni tak ada kamera ke apa. Dalam gelap, gelap. Takut. Mana very serious. Kita pun menyebabkan dalam Facebook nak cakap pasal IS pun takut. Kenapa? Kita tahu bahawa kesalahan itu kesalahan yang sangat serius. Mana kalau dia charge tuan-tuan di bawah kesalahan menentang yang dipertuan agung macam Al-Ma'unah tu, tuan-tuan boleh kena gantung sampai mati, mandatory. Bukan main-main tuan-tuan, bukan main-main. Maknanya sesuatu kesalahan itu digambarkan melalui punishment dia, hukuman dia. Kalau hukuman dia serius, walaupun tuan-tuan rasa benda tu kecil, tapi kalau hukuman dia serius, maka kesalahan itu dianggap sebagai serius. Maka Islam, dia datang kepada kita, dia tunjuk kepada kita, kalau berzina, orang tu belum kahwin, hukuman dia adalah sebat 100 kali. Sebat bukan macam penjara sebat, sebat macam tu je, ringan sahaja 100 kali. Tak cedera pun, pakai baju elok, pakai seluar, sebat macam tu cepat-cepat. Sekadar nak memalukan si penzina tadi. Tapi bagi orang yang dah kahwin, macam hadis Umar Al-Khattab tadi, dalam Sahih Bukhari, dia kata apa? Dia kata rejam dengan batu sampai mati. Maksudnya apa? Maksudnya very serious. Very serious. Engkau dah kahwin, engkau dah ada isteri yang halal, engkau dah ada suami yang halal, dah ada anak-anak yang cantik-cantik, yang comel-comel, yang kau pergi berzina tu pasal apa? Maka bagi sesiapa yang dah ada suami, yang dah ada isteri, dah kahwin, dah merasai persetubuhan secara halal, jika dia masih berzina, hukuman dia adalah rejam dengan batu sampai mati. Apa tujuan dia tuan-tuan? Supaya kita ni hidup elok. Jangan duk kacau bini orang. Jangan kacau suami orang. Kita tak, bini kita tak cantik, kalau tak cantik semua bini orang. Betul tak? Oh, kalau duduk kat luar tu, kat mana lawa tu, semua bini orang. Masalah tu. Ya, bini kita kat rumah tu, punyalah cantik. Rambut pun teknik rebonding. Tak lurus elok. Apa yang kita duduk gila dekat bini orang? Tapi manusia ni memang macam tu. Tuan-tuan tengoklah manusia. Tuan-tuan, masa tuan-tuan mula-mula kerja dulu, tuan-tuan nak pakai apa? Kita pakai motor kan? Lepas tu, nak kereta. Nak kereta apa mula-mula? Mula-mula saga pun tak apalah, asalkan kereta pun lah. Daripada naik motor, hujan, sampai kasut boleh tuang air, keluar bertakung dalam tu. Boleh pakai kereta punya seronok. Tapi nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan pakai kereta tu, seronok berapa lama? Berapa lama seronok? Sekejap ke? Sebulan? Setahun? Lepas tu jemur, dia nak up pula, betul tak? Ha, kalau lepas saga apa dia? Ha, ikutlah kan? Up pula. Dah kita dah beli kereta lain pula, kereta yang kedua, hak lagi canggih, mahal sikit daripada yang pertama. Tuan-tuan percaya tak dekat saya kata? Lepas tahun lepas tu, jenuh betul tak? Nak up lagi. Manusia dia memang dia takkan puas. Cuba tuan-tuan tengok mana-mana orang yang paling berkuasa dalam dunia. Dia puas dah. Michael Jackson dah mati dah kan? Michael Jackson mati dah. Tuan-tuan ni semua benda tak tahu. Saya pun confused, kok saya tersilap kan? Michael Jackson mati dah kan? Tuan-tuan tahu Michael Jackson macam mana? Dia orang antara orang yang paling kaya dalam dunia. Kalau tak paling pun antara lah emang. Kan? Emang kalau tak yang paling pun. Tapi emang yang paling kaya. Itu contoh paling baik. Apa dia buat? Tak payah cerita pasal rumah dia. Kita cerita pasal diri dia. Apa dia buat?
Dia tengok kat cermin dari hidung dia. Oh, tak apa betul dah. Dia repair hidung dia tuan-tuan. Tuan-tuan banding gambar dia yang asal, hidung dia yang asal dengan hidung selepas dia operate beberapa kali. Pembedahan sekarang dia ada pembedahan kosmetik kita panggil. Dah nak memperelokkan hidung, bagi mancung, bagi dia cantik. Macam orang perempuan lah. Orang perempuan kalau hidung kemik, lawa apa tak lawa? Hidung kemik, lawa? Mana? Apa hidung kemik? Di hak lawa ni, kalau boleh balikkan tuala tu, sanggup kat hidung dekat. Itu lawa. Kan? Tu dah tengok Michael Jackson. Dia pipi dia, kan? Bibir dia, dia negro, orang hitam. Tu dah tengok bibir dia, masa dia asal yang Allah kurniakan kepada dia. Bibir tebal. Kan? Lepas tu, tuan-tuan tengok. Selepas dia baiki bibir dia macam mana? Mata dia macam mana? Kan? Kita ni Allah Taala bagi mata macam-macam, ada yang mata besar, kan? Ada yang mata sepet. Macam-macam lah. Kening, cuba tuan-tuan tengok. Dahi tu cuba tuan-tuan tengok. Kulit muka dia hak hitam jadi putih. Dia tak pernah puas. Kat sini kalau saya mengumpat kat raja tak apa. Tuan-tuan tengok, raja, sultan, agung, presiden, perdana menteri, semua ni mereka puas tak dengan satu benda? Tuan-tuan sendiri, saya sendiri puas tak dengan sesuatu benda? Tak puas. Lepas ada villa, satu villa, buat villa lain pula kat dapur tu. Berapa kali ubah dah kitchen cabinet? Itu yang orang buat, tanya orang buat. Kalau orang kampung, pasu bunga tu tiap minggu alih. Daripada ujung tu ke ujung tu. Tak pernah puas. Itu menunjukkan apa? Nafsu manusia ni, kalau kita turutkan dia, sampai bila pun dia tak berhenti. Dia tak ada penghujung. Dia tak ada penghujung. Maka Islam datang, dia buat garis panduan. Siapa yang dah kahwin, maka kewajipan bagi kamu ialah setia kepada spouse kamu. Setia kepada pasangan kamu, suami ataupun isteri kamu. Tandanya, seriusnya Islam dalam soal ini ialah melalui hukuman. Siapa yang berzina, hukuman dia rejam dengan batu sampai mati. Itu serius. Tapi kalau kita betul-betul buat, adakah mudah Islam nak rejam? Adakah mudah? Tak. Sebab apa? Sebab syaratnya saksi empat orang. Yang ini payah. Zaman Nabi tak pernah berlaku. Ada saksi empat orang, orang tu kena kejam. Tak pernah. Jadi, Islam ni dia balance. Dia strike a balance. Macam mana dia strike a balance? Maknanya dia ukur kita dengan memberi gambaran kepada kita bahawa teruknya jenayah yang kamu buat tadi sampai ke tahap kena kejam dengan batu sampai mati. Tapi nak sampai ke rejam, dia ada satu balance sebelah sini pula, iaitu tata cara pembuktian sangat-sangat ketat, hampir mustahil untuk sampai ke tahap tu. Tidak mustahil, tapi hampir mustahil. Itu Muslim pun bersifat sekalian. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, orang Cina, orang Hindu pun tuan-tuan, kalau suami dia berzina, isteri dia berzina, dia boleh terima tak? Dia tak boleh terima. Tetapi undang-undang negara kita membenarkan Cina berzina, membenarkan Hindu berzina. Hindu kalau perkara berzina, dia tidak salah dari segi undang-undang negara kita. Tak ada siapa yang boleh tangkap. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ahmoy ditangkap berzina dengan Balachandran. Pernah dengar tak? Dia berzina dah 10 kali ke 100 kali ke, tak ada siapa yang akan pergi tangkap dia. Polis takkan tangkap dia. Kalau polis ketuk-ketuk-ketuk-ketuk kan, dia check dengan ustaz-ustaz jabat agama, ketuk-ketuk-ketuk, tengok Melayu kena tangkap. Kalau ketuk-ketuk-ketuk tengok Balachandran dengan Mutusami ke apa semua tu, dia kata main join sekali, dia kata tu. Datuk pula kata apa? Tak kata apa. Itu menunjukkan kepada kita bahawa undang-undang Islam ni dia jaga kerukunan rumah tangga, dia jaga kehidupan kita supaya ada iffah, ada kesucian dengan cara bentuk hukuman yang macam tu. Yang ni yang kita kena faham. Muslim. Baik. Kemudian kalau kita tengok dalam sekalian, kita buat perbandingan tadi, kita dapati bahawa dalam undang-undang Islam,
dia sangat mementingkan taubat. Elemen dalam undang-undang Islam, dia sangat mementingkan taubat kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita tahu? Sebab proceeding dalam mahkamah syariah ialah hakim tu apa-apa sahaja dia akan kaitkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya, apabila orang itu melakukan sesuatu kesalahan, apa yang akan digambarkan kepada pesalah ialah Nuh, hari akhirat kelak. Mahkamah dunia kita hari ini, tuan-tuan, ada tak macam tu? Tak ada. Tak ada. Orang perempuan, kalau ada suami yang bagus, suami yang soleh, percaya tak suami? Tak, tak percaya. Suami kalau dia soleh, kita orang lelaki, kita ada isteri yang salihah, kita nak pergi kursus sampai sebulan, dua bulan, percaya dekat isteri, dekat rumah. Kita tahu dia soleh, dia salihah, kita tak ada masalah tu. Sebab hati kita aman, hati kita tenang, kerana kita tahu isteri kita malam-malam bangun semayang, suami kita malam-malam bangun semayang. Kita tahu bahawa suami kita seorang yang taat beragama, isteri kita seorang yang taat beragama. Maka orang yang macam ni, dia mendatangkan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga. Tapi kalau orang tu, dia tidak ada hubungan dengan Allah, dengan semayang pun tidak, ibadat pun tidak, orang macam tu, tuan-tuan, kita tak berani nak bagi amanah apa-apa kepada dia. Ini kita cakap cara umum lah. Ada ustaz tu, tempat tu, guru yang jahat, saya tak nafi, ada kan. Tapi itu jarang-jarang lah. Biasanya kalau orang tu soleh, orang tu beragama, orang tu beriman, maka iman dia tadi, yang takwa dia tadi, yang akan mengikat diri dia daripada melakukan sesuatu kesalahan. Itu kelebihan yang ada kepada undang-undang yang berasaskan kepada agama, khususnya agama Islam. Tapi undang-undang manusia ini, tuan-tuan, langsung tidak ada ikatan dengan agama. Bila langsung tidak ada ikatan dengan agama, manusia dia hanya takut kepada polis. Manusia hanya takut kepada penguat kuasa undang-undang, immigration ke, custom dan sebagainya. Tapi manusia tidak dihadirkan dalam hati dia rasa takut kepada Allah Ta'ala. Macam kawan saya, tuan-tuan sekalian, dia nak tinggal anak dia, dia pasang CCTV dalam rumah. Senang. Tak, dia tengok dalam handphone dia, aman, baca buku. Dia nak buat anak dia tak baca buku lah. Pergi baca buku. Dia dekat mana? Dia dekat supermarket. Ayah dekat supermarket dengan mak dia, tinggal anak je, senang. Pasang CCTV. Maknanya, nak kena perhati daripada jauh. Tapi kalau anak kita, kita telah tanam dia bahawa apa yang dia lakukan, semuanya disaksikan, dilihat, dikira, dihitung oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Anak yang macam tu, kita campaklah dia ke mana pun, dia akan jaga diri dia dengan sebaik-baik yang mungkin. Itu kelebihan yang ada kepada undang-undang Islam. Dia kaitkan dengan akhirat, dia kaitkan dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan, berbanding dengan undang-undang ciptaan manusia. Muslimin muslimat sekalian, kemudian kita lihat bagaimana undang-undang jenayah Islam ini, kita dapati bahawa dia mengambil beberapa perkiraan. Dia ambil beberapa perkiraan. Yang mana perkiraan yang dilakukan itu, kalau kita lihat contoh di sini, tuan-tuan sekalian, dia kata ibadat puasa, contohnya ibadat puasa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang dapat mengekang hawa nafsu syahwat. Begitu juga amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Maka amalan-amalan yang macam muslimin muslimat sekalian, dia sebenarnya membantu kita mengurangkan kadar jenayah. Dia membantu kita mengurangkan kadar jenayah. Amar ma'ruf nahi munkar, tuan-tuan sekalian. Dalam agama Islam ni, Allah Ta'ala kata wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair, kan? Ataupun satu lagi, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat manusia yang dilahirkan oleh Allah Ta'ala, umat yang dilahirkan untuk manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, yang dilahirkan untuk manusia.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu suruh manusia buat benda ma'ruf dan kamu cegah manusia daripada perkara munkar. Islam ni dia ajar kepada kita bagaimana kita sendiri tuan-tuan sekalian yang akan cegah jenayah. Kalau kita nampak jenayah tu ada depan mata kita, mar'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Kita akan ubah dengan tangan sampai sekali dengan hati kalau kita tak mampu. Tapi kita hari ini tuan-tuan sekalian, kalau kita nampak jenayah berlaku depan mata kita, kita tolonglah. Kita cegah. Hari ini tuan-tuan sekalian, sudah mulai ada kesedaran bahawa kita perlu tolong menolong di antara satu sama lain untuk mencegah jenayah. Tapi kalau kita tengok tuan-tuan sekalian dalam masyarakat kita hari ini, contohnya rukun tetangga. Tak? Tuan-tuan tanya lah mana-mana taman hak buat rukun tetangga. Ada masalah ke tak ada masalah? Ada masalah. Hak jenis curi tulang. Kan? Hak jenis bila tiba giliran dia tak ada manja. Gitulah begini apa semua. Cuba tuan-tuan tengok. Dalam Islam dia kata tak. Kita ni, semua kita ni, tugas kita ialah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau taman kita berlaku kecurian apa semua, kita semua ni yang bertanggungjawab untuk mencegah kemungkaran berkenaan. Itu ajaran agama, sehingga agama kata kepada kita, Allah Ta'ala sebut khaira ummatin, kamu sebaik-baik umat. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang boleh menerima perkara-perkara yang macam ni dalam kehidupan mereka. Baik, kemudian kita tengok muslimin muslimat sekalian, Allah Ta'ala dia nak datangkan rasa takut kepada kita ni dalam surah Al-Ma'idah ayat 33. Kalau kes ragut, kes merompak. Macam mana? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adabun 'azim. Allah Ta'ala kata sesungguhnya balasan bagi golongan yang memerangi Allah dan Rasul dan melakukan kerosakan di atas muka bumi, apa hukumannya? Ayu qatalu, kamu bunuhlah dia, bunuhkan. Au yusallabu, kamu salitlah dia. Yang ketiga, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, potonglah tangan dan kaki mereka secara bersilang. Au yunfau minal ardi, atau buang daerah dia, buang negeri dia, atau penjarakan dia selama setahun. Ini antara benda yang diberi pilihan, empat pilihan penuh. Satu, bunuh. Kalau dia bunuh mangsa. Yang kedua, solidkan dia. Kalau dia bunuh kalau dia bunuh mangsa dan dia ambil harta mangsa. Bunuh dia, mayat dia gantung dekat kayu solid. Satu pendapat kata tak, gantung dia masa dia hidup, masa dia hidup di kayu solid tu, bunuh dia di kayu solid. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kita kata, dahsyat ustaz. Tapi hak hidup macam mana? Hak hidup penjara ustaz. Ha, masa tak kena dekat kamu. Kalau kena dekat kamu, dahlah dia ambil harta kamu, dia bunuh pula kamu. Kalau tuan-tuan lah, tak, kalau tuan-tuan lah, orang buat dekat adik kita, na'udzubillah, kat adik ke, kat isteri, kat suami kita, kat ayah kita ke, na'udzubillah. Kalau tuan-tuan dapat dia, tuan-tuan buat macam mana? Dia ambil harta ayah kita, RM100,000 ke, RM50,000 ke, lepas tu dia bunuh pula ayah kita, na'udzubillah. Tapi sebagai satu contoh, kalau tuan-tuan dapatlah dia, tuan-tuan nak buat apa kan? Tak apalah syekh, nak maafkan entah. Itu. Kalau tuan-tuan, tuan-tuan nak buat apa? Kalau saya, tuan-tuan, oh, saya dari imajinasi saya kuat, tuan-tuan. Saya nak bagi dia mati perlahan-lahan.
Nak lagi dia mati perlahan-lahan. Saya nak buka YouTube nak tengok macam mana Amerika dengan Yahudi tu torture tahanan-tahanan dia nak belajar. Kali itu saya nak buat kat kawan tu. Bagi dia rasa cukup-cukup. Betul? Tak ada lah tu tuan-tuan daya kesabaran tinggi kan. Tak apalah share. Bagi share. Tak apalah share. Anak ni nak faham tu. Tak apalah anak maafkan kita. Lepas tu bagi nasi kandar lagi kat dia. Jamu apa lagi, tom yam apa semua kat dia. Kita tu nak kalau orang buat dekat adik-beradik kita macam tu, kita nak balas kalau boleh lebih teruk daripada dia buat. Betul tak? Bagi dia rasa cukup-cukup. Tapi Islam kata yusallabu, salihkan dia. Ni baru ni bising. Kan? Bising pasal salih. Nak cerita dekat tuan-tuan, salib yang haram bagi orang Islam guna ataupun manfaatkan salib yang jelas-jelas salib Kristian ni sampai tahap jendela tingkap pun tak boleh, yang tu nampak macam ti sikit pun tak boleh. Saya ada zaman dulu apa dekat kapet, dekat sejadah nampak macam ti sekarang pun dah salib lah. Orang kita ni dia over sensitive. Over sensitive ni masalah lah. Sebab apa? Sebab bukti dia tuan-tuan, kalaulah salib tu memang haram secara mutlak, ni kenapa ayat Quran kata au yusallabu? Makna salib tu digunakan dalam ajaran Islam. Salib tak salah. Yang salah kalau tuan-tuan buat salib macam Kristian, yang tu salah. Tapi kalau salib sebagai alat kegunaan nak hukum orang, nak sidai baju apa semua, yang tu tak ada masalah. Ni balik kampung, mak apa ni mak? Mak ni dia Kristian kau ni apa? Sidang baju macam saja. Dia marah dengan mak dia. Walaupun mak dia pergi buat, ayah dia pergi buat macam salib dan tu memang betul-betul ada kepala pula dekat atas tu. Tak, tapi tujuan dia bukan salib yang orang Kristian duk buat semayang tu. Tapi itu adalah kayu yang dia palang lagu tu nak sidai baju tu je. Tidak haram walaupun tu ternampak. Memang nampak ada dia terlebih kuat atas kan. Oh, dia boleh, mak tak boleh, mak dia kena turun bagi tak ada kepala. Tu dia. Bila dia buat tu, orang pecah kayu orang hujung tu. Dah. Tak boleh guna pula. Dah. Islam dia bukan sampai tahap tu. Betul-betul. Dia tak sampai tahap. Dia yang tak boleh, yang betul-betul nampak macam salib yang menyamai sesuatu agama. Potong tangan dan kaki secara bersilang. Ini semua apa ni, cara Islam dia nak bagi ketakutan kepada penjenayah. Hari ni tuan-tuan, apa hukuman kepada perompak? Apa hukuman kepada perompak? Penjara. Penjara seronok lah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan baca siasatan berkenaan dengan masalah yang ada dalam penjara. Bukan sahaja dalam Malaysia, dua negara pun sama. Masalah dia lebih kurang je. Cuba tuan-tuan baca segala laporan, siasatan apa semua ni berkenaan dengan masalah yang ada dalam penjara. Tuan-tuan beritahu kat saya, apa dia? Nombor satu, bekalan-bekalan dadah boleh masuk dalam penjara, betul tak? Bekalan dadah boleh masuk dalam penjara. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, saya handle case, ada satu case dadah, Section 6 ke Section 12, Akta Dadah Berbahaya. Anak guam saya tu, dia seorang yang belajar di sebuah universiti di Jordan. Mana dia kalau dia balik dia akan jadi ustaz. Tapi dia ni jadi ustaz nakal. Lah, ustaz nakal. Jadi duduk ni, duduk ambil dadah kan. Jadi duduk ambil dadah. Kita kata ni. Balik jadi ustaz tapi duduk ambil benda tu. Jadi bila dia kena tangkap tuan-tuan sekalian, dia datang jumpa saya minta tolong saya bela dia. Jadi saya tengok dalam undang-undang, saya kata bahawa antara yang saya boleh buat ialah bound over. Minta jaminan berkelakuan baik. Macam saya cerita tadi, jaminan berkelakuan baik. Pergi dekat majistret, hujah kepada mahkamah majistret, kata dia ni siapa, dia belajar agama di Jordan apa semua, masa depan dia cerah. Kalau kita masukkan dia dalam penjara, nanti dia jadi hardcore, nanti dia bercampur dengan hardcore kriminal kan. Dalam penjara tu tahulah macam-macam ada. Saya pernah ceramah dekat penjara tuan-tuan. Geng-geng penjara tu cerita kat saya, dia kata biasa, dia kata kalau dia orang menjurit, minta tolong. Menjurit minta tolong. Tuan-tuan nak tahu sebab apa menjurit minta tolong?
sebab hak besar tu. Dia kerja dengan hak kecil. Tuan-tuan fahamlah kerja apa kan? Siapa-siapa jambu sikit, kalau masuk dalam tu, tanya. Masuk dalam tu tanya. Orang macam tuan-tuan ni hak jenis kaki semayang ni, kita boleh kata geng-geng apa ni, halau-halau belaka ni. Orang semayang kan? Orang semayang bukan elok-elok. Masuk dalam tu tuan-tuan memang jadi mangsa, pemangsa ramai dalam tu. Dia kata kalau kita kudu tolong hak sebelah sini, hak sana menjerit pula. Memang teruk. Jadi saya kata dekat ministry, saya kata dia ni bakal ustaz, masa depan dia cerah. Kalau dia masuk dalam penjara, nanti dia dimangsakan oleh hardcore kriminal dalam tu. Nanti dia belajar macam-macam dalam penjara, lagi merosakkan masa depan dia. Baik kita bebaskan dia bagi ikat jamin berkelakuan baik, dia balik ke Jordan, dia mengaji apa semua, dan nanti dia jadi ustaz, dia jadi elok. Kalau jadi elok lah. takut balik-balik hak tu jadi ustaz yang duk berapu tu, aku bimbang juga kan. Tapi sekurang-kurangnya kita dah cuba untuk menyelamatkan dia. Dalam penjara tuan-tuan boleh baca banyak laporan macam mana dalam penjara. Bukan sahaja dadah boleh masuk, KFC pun boleh masuk. KFC, tuan-tuan KFC tak tahu. Orang lain makan makanan yang hak standard tu, ada banduan-banduan tertentu boleh makan KFC dalam tu. Boleh order lah, kena makan apa? McDonald's? Apa semua? Bagi tahu. Mak dan ayah kirim duit RM200. Kita kata, macam mana mak ayah boleh kirim duit dekat penjara? Dalam penjara nak beli apa? Tanya-tanya-tanya, hak sampai kat dia RM50. Hak seharga RM50, dia sapu di di orang-orang tertentu. Ini masalah dalam segala. Duduk dalam penjara boleh telefon dekat mak dia, boleh telefon dekat ayah dia. Engkau ni duduk kat mana? Dalam penjara ke? Dalam penjara. Macam mana boleh telefon? Adalah siapa buat masuk telefon. Itu contoh kan. Charge telefon macam mana? Macam mana charge telefon? Dah handphone boleh buat masuk? Nak charge macam mana? Dia orang tuan-tuan, banduan semua MacGyver belaka. Dia boleh guna lampu tu, dia boleh tanggalkan lampu wire tu, dia buat untuk charge telefon. Dia buat macam mana, jangan tanya saya. Bila dah terpaksa ni semua jadi ke? Benda kalau dah terpaksa tuan-tuan, semua jadi. Tuan-tuan pun kalau pagar tinggi tu tak boleh lompat, kalau anjing bulldog kejar lepas tu, bila dah terpaksa. Itu muslim ni muslimat Islam. Maka undang-undang Islam dia lebih kepada jalan penyelesaian yang lebih efektif. Penjara ni dia benda yang kemudian, bukan macam sistem kita sekarang. Penjara ni awal-awal lagi penjara, awal-awal ke penjara. Sebab tu sekarang ni kesesakan berlaku dalam penjara dan dia sangat sukar untuk diselesaikan. Sekarang ni sesok aku penjara, sesok. Dan dia menjadi tempat latihan, training. Dia keluar nanti dia lebih mahir. Tuan-tuan percaya? Dalam penjara tu dia jumpa macam-macam penjenayah. Kita mungkin masuk sebab kesalahan mencuri, tapi kita akan jumpa dengan perompak, kita akan jumpa dengan perogol, kita akan jumpa dengan pembunuh, akan jumpa dengan macam-macam. Dalam itulah kita akan mengaji macam-macam. Dia keluar nanti daripada asal seorang pencuri amatur, dia akan keluar sebagai pencuri profesional. Dia akan keluar sebagai perompak profesional. Dia akan keluar sebagai pembunuh profesional dan sebagainya. Dia tahu macam mana nak pecah masuk rumah orang dengan cara yang sangat licik dia boleh buat. Sebab tu Islam, penjara bukan satu hukuman di peringkat awal. Dalam Islam, hukuman peringkat awal ni apa dia? Potong tangan kaki secara bersilang, salib di kayu salib, apa ni? Kejam dengan batu sampai mati, rotan dan sebagainya. Penjara ni kemudian. Itu kelebihan yang ada kepada undang-undang Islam. Muslimin muslimat sekalian, waktu pun dah sejam. Saya nak buka peluang kepada tuan-tuan sekalian jika tuan-tuan ada sebarang soalan. Kalau tuan-tuan tak ada sebarang soalan, saya sambung sikit sebelum kita buat kesimpulan dan sebagainya. Faham? Jika tuan-tuan ada sebarang soalan. Tentang hukum, tentang hukum.
apa asas orang bukan Islam dia bangkang sangat. Ini saya cerita berdasarkan kepada pengalaman saya berjumpa dengan diorang lah, kan. Antaranya nombor satu, dia kata kerana tidak adil ataupun dia kata sebagai satu benda yang zalim jikalau mereka dipaksa dengan undang-undang yang bukan berdasarkan kepada agama mereka. Contohnya macam ni lah kan, undang-undang Islam. Dia kata macam mana satu undang-undang Islam kita nak kenakan kepada orang bukan Islam. Dia kata dia tak boleh terima, dia kata. Baik, kita jawab, kita kata yang pertamanya sekarang yang kita nak buat ialah undang-undang ni hanya untuk orang Islam. Hanya untuk orang Islam. Orang bukan Islam, kita nak bagi pilihan. Kalau dia rasa elok, dia ambil. Dia rasa tak elok, dia ketepikan. Tapi yang Kelantan buat, dia tak bagi pilihan sebab dapat bantahan daripada pemimpin politik bukan Islam. Mereka kata jangan bagi pilihan kepada orang bukan Islam, buang terus pilihan itu. Maknanya undang-undang hudud hanya untuk orang Islam. Jadi kerajaan Kelantan bersetuju untuk pindah peruntukan tersebut dan mengatakan bahawa undang-undang itu hanya untuk orang Islam. Orang bukan Islam tak diberi pilihan. Sikit pun tak diberi pilihan. Itu yang 2015. Kan? 2015. Yang tahun 1993 dulu, yang draft hudud yang pertama dulu, itu kita bagi pilihan. Bukan paksa ni. Bukan paksa orang bukan Islam. Bagi pilihan. Itu pun mendapat tentangan. Atas alasan mereka bimbang undang-undang itu kemudiannya dikuat kuasakan kepada mereka. Baik, kita jawab teruskan. Yang pertamanya, undang-undang ini undang-undang Islam. Kita nak ia dilaksanakan untuk orang Islam. Apa masalah? Satu, untuk orang Islam saja, bukan untuk orang bukan Islam. Itu satu. Yang kedua, kenapa undang-undang yang kita ada sekarang ni kita ambil kat mana? Kita merdeka tahun 57. Siapa yang merdekakan kita? British. Bila British merdekakan kita, dia ambil undang-undang kat mana dia bagi kat kita? Undang-undang dia. Tapi sebahagian besarnya, sebahagian undang-undang tertentu macam criminal law dan sebagainya, penal code, dia ambil daripada India. Yang ini yang saya sebut perimeteria tu. Section 302 di India, Section 302 di Malaysia. Sama, benda tu pun benda sama. Dia ambil daripada India, dia bagi dekat Malaysia. Bagaimana mungkin kita orang Melayu, kamu orang Cina, kamu orang India, tiba-tiba British paksa ke atas kita satu undang-undang yang bukan undang-undang kamu, bukan undang-undang orang Cina, bukan undang-undang orang Melayu. Sekarang kita nak orang Islam dikenakan dengan undang-undang Islam. Kamu tak payah, kamu ini undang-undang yang mana yang kamu nak. Apa-apa isu dia? Kan, itu satu. Yang kedua, orang bukan Islam, Dia kata bahawa ini akan menimbulkan, dia kata, ketidakadilan. Dia kata nanti orang Melayu kena kerat tangan, orang bukan Melayu tak kena kerat tangan. Saya jawab, bagus lah. Betul tak? Dah kamu bukan Melayu, kamu mencuri, tiba-tiba kawan kamu yang Melayu tu kena kerat tangan, kamu tak kena. Bagus lah. Ke kamu nak kena? Kau kena? Tak ada. Nak kat tangan? Itu yang saya tak faham. Yang kena keratan kena orang Melayu. Kamu tak kena. Kalau tuan-tuan buang air, sama ke? Buang air, sama. Ini tak sama tuan-tuan. Nabi ajar kita orang Islam, cara buang air, dia ada cara. Betul tak? Kau tuan-tuan buang air sama dengan Cina, sama? Pandang pergi kanan tak ada orang, buka zip, pancu. Ada lagu tu? Dah, kita tak buat kerja lagu tu. Orang yang buat kerja lagu tu, orang yang tak ikut sunnah Nabi. Orang ikut sunnah Nabi, dia pergi jauh-jauh, lindung daripada orang, tak bagi orang tengok, nak kencing, kutuk dan sebagainya. Itu dia ada adab orang Islam. Dia takkan sama tuan-tuan sekalian. Makan, sama tak kita dengan orang putih? Tak sama. Orang putih dia makan, dia pegang sudu dengan tangan kiri dia. Kita orang Islam pegang sudu dengan tangan kanan. Kita takkan sama tuan-tuan sekalian. Kita takkan sama. Masuk dalam toilet, kita masuk dalam toilet pun Islam bezakan kita dengan orang bukan Islam. Kita melangkah masuk dalam toilet pakai kaki belah kiri. Betul tak?
lain. Termasuklah penjenayah. Penjenayah takkan sama layanan di sisi undang-undang. Undang-undang Islam dia ada set dia. Undang-undang bukan Islam terpulang kepada dia. Dia nak pakai undang-undang agama dia ataupun dia nak pakai undang-undang ciptaan manusia. Tapi untuk memaksa orang Islam menerima undang-undang orang putih, itu adalah kezaliman yang terang-terang. Tidak adil. Kita orang Islam dipaksa menerima undang-undang ciptaan manusia. Tidak adil. Lepas tu orang bukan Islam dia bagi alasan undang-undang Islam ni kejam. Kejam sebab apa tuan-tuan? Sebab yang di-highlightkan kepada mereka, satu, kejam. Yang kedua, potong tangan. Itu yang dia kata kejam. Mereka tak dapat penjelasan yang sebaik-baiknya. Kalau mereka dapat penjelasan sebaik-baiknya, mereka akan terima undang-undang Islam paling cantik. Sebab apa tuan-tuan? Kenapa gantung sampai mati kita boleh terima? Potong tangan tak boleh terima. Gantung sampai mati boleh terima. Nak tanya tuan-tuan, mana lebih kejam? Gantung sampai mati ataupun potong tangan? Mana lebih kejam? Gantunglah. Nah, tanya orang kencing manis, nak potong kaki ke nak mati? Pilih. Tanya. Ni makcik-makcik nanti balik nanti, siapa yang ada kencing manis tanya dia, nak potong kaki ke nak mati? Tuan-tuan, kalau bolehlah dua-dua tak mau, sepertilah. Kalau bolehlah, mati pun tak mau, potong kaki pun tak mau. Tapi kalau dah tak ada pilihan, ada tak di kalangan kita yang pilih mati? Ada tak? Tak apalah doktor, saya daripada saya hudung kaki, saya rela mati. Ada tak kata lagu tu? Tolong tanya doktor kejap dekat hospital mana-mana, tolong rekod ada berapa orang pak sanggup mati sebab tak sanggup potong kaki. Ada tak? Ha, kalau ada kita nak tahu berapa orang. Kalau ada lah. Tapi setahu saya, tuan-tuan, saya ada kawan-kawan, ada ahli keluarga yang kencing manis, semua sanggup potong kaki. Tak apalah hilang ibu jari ke, hilang tak apa kaki ke, hilang apa ke, sampai lutut ke apa, tak apa. Daripada mati, baik kudung kaki. Mati tak mau. Maknanya apa? Mana orang boleh terima antara mati dengan hilang anggota badan itu, hak teruknya mati. Hilang anggota badan ni tahan sikit. Jadi kenapa gantung sampai mati kamu boleh terima, tapi potong tangan kamu tak boleh terima? Padahal yang gantung sampai mati itu tuan-tuan, tak semestinya bunuh orang. Tuan-tuan pergi merompak pakai senjata, boleh gantung sampai mati. Tak bunuh orang. Tapi tuan-tuan merompak pakai senjata, gantung sampai mati. Firearms Act, Akta Senjata Api, gantung sampai mati. Tuan-tuan tengok kes Cik Omar bin Cik Soh, gantung sampai mati. Bukannya buat kesalahan bunuh orang, tapi Firearms Act. Tuan-tuan tengok kesalahan dada, Seksyen 39B, Akta Dah Berbahaya. Bukan bunuh orang pun, aku hanya ada dada sahaja. Polis jumpa dada pada milik aku, itu sahaja. Tapi gantung sampai mati. Yang tu boleh terima pula. Sebab tu saya kata bahawa orang bukan Islam dapat gambaran yang tak jelas. Satu lagi kita nak beritahu, rejam sampai dengan batu sampai mati itu boleh kata hampir-hampir mustahil dapat dilaksanakan. Sebab orang zina, tak ada zina berjamaah. Tak ada. Kalau ada pun sama-sama diri. Betul tak saya kata? Ada, tapi sama-sama diri. Dia geng-geng galak-galak belaka ni, lelaki 4-5 orang, dia pergi hanyai, dia ambil perempuan siam seorang satu, duduk dalam satu bilik tu, dia buat pesta. Yang tu ada. Tapi yang tu tak apa. Bukanlah tak apa, tapi nak ceritanya, yang tu tu seorang, tak ada seorang pun di kalangan mereka yang boleh jadi saksi. Tak boleh. Boleh tak? Lepas tu kita tangkap 5 orang tu, 4 orang kata, engkau jadi saksi atas seorang tu, biar dia kena rejam sampai tu sampai tu. Boleh tak? Tak boleh, sebab dia tidak adil. Dia fasik, dia berzina juga. Dia tak boleh. Yang adil ni macam tu imam contohnya, kan? Yang tu pun yang kita kata sebagai adil. Jadi kalau dia yang sama-sama berzina, tak boleh. Tapi secara lumrah lazim, siapa yang berzina berjemaah? Tak ada. Semua berzina bersendirian. Satu lelaki, satu perempuan berzina dua orang. Jadi saksi tak ada. Maka dengan sebab saksi tak ada, Nabi dah kata, siapa yang buat satu dosa,
pada malam hari, Allah Ta'ala lindungi dia. Orang tak tahu dosa yang dia buat. Tapi kalau esok tu dia pergi cerita dekat orang, beratnya dia. Maknanya apa? Maknanya kalau kita buat sesuatu kejahatan, simpan kejahatan seorang-seorang, lepas tu kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang penting taubat, bukannya rejam dengan batu sampai mana. Nak bagi contoh tuan-tuan sekalian, dalam satu kes yang berlaku, satu orang sahabat, dia berzina tuan-tuan sekalian. Dia pergi berjumpa dengan Nabi, dia kata, aku dah buat satu kesalahan yang mewajibkan hukuman hudud ke atas aku. Lalu bila Nabi bagi tahu, Nabi suruh dia pergi semayang. Bila dia semayang, dia datang balik, Nabi kata, kamu dah semayang, kamu dah taubat. Dia kata, taubat. Maknanya apa tuan-tuan? Nabi tak tanya pun kesalahan apa yang kamu buat. Nabi tak tanya. Maksudnya Islam ni bukanlah satu agama dia nak sangat kena hukum. Tak. Hukuman yang berat tu dia nak ancam kita supaya kita jangan buat. Tapi kalau kita buat juga, jangan sampai pemerintah tahu. Bertaubatlah sebelum pemerintah tahu. Bila kita bertaubat sebelum pemerintah tahu, maka hukuman itu tidak dilaksanakan kepada kamu. Kerana itu para ulama, contohnya Syekh Ali Jumaah, seorang mufti yang terkenal di Mesir, dia mengatakan bahawa peristiwa itu menunjukkan bahawa kalau orang itu buat dosa, lepas tu dia sembahyang, dia solat dengan sungguh-sungguh, dia menyesal dengan dosa yang dia buat, dosa tadi itu, lepas tu dia sembahyang tu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Nabi lepas sembahyang tu, Nabi tak panggil sahabat tu. Tadi kau kata kau buat kesalahan hudud tu apa dia? Nabi tak panggil dia. Nabi kira dah memadai dah dengan solat yang dia kerjakan tadi. Itu cara Islam deal dengan kesalahan-kesalahan yang macam ni. Jadi kalau orang kata kejam, kita nafikan dengan bukti-bukti tadi. Wallahu a'lam. Ada soalan yang perlu berubah. Ya. Baik, di negara-negara Islam, contohnya macam sahabat kita sebut Saudi, Brunei, selain daripada dua ni, kita ada di yang pernah cuba buat lah, yang pernah cuba buat sama ada berjaya atau tidak itu, contohnya Sudan, Nigeria, Somalia dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, mereka tidak melaksanakan undang-undang itu secara 100%. Tidak secara 100%. Tetapi sebahagian negara hanya separuh, sebahagian negara lebih daripada separuh. Arab Saudi boleh kata banyak dia buat, tetapi dia tidak melaksanakan 100%. Brunei pun kita tengok ada kritikan kepada Brunei dalam masalah immunity, legal immunity kepada Sultan Brunei. Begitu juga kalau tuan-tuan tengok enactment Kanun Jenayah Syarak, EKJS Kelantan, yang kita panggil hutu tu, di Kelantan 2015, tidak sunyi daripada kritikan. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, pelaksanaan dia adalah kerja buat manusia. Jadi sudah tentu bila benda tu benda buatan manusia, dia ada cacat. Dia ada cacat. Hudud memang undang-undang Allah, ada dalam Quran kan, ada dalam hadis Nabi. Tapi bila sampai kepada implementation, dia ada kesilapan manusia, dia ada masalah perbezaan pendapat, dia ada masalah kekangan, faktor-faktor luar, contohnya kekangan daripada faktor undang-undang, sistem undang-undang itu sendiri dan sebagainya. Saya bagi contoh macam kritikan yang dilemparkan kepada Sultan Brunei berkenaan dengan legal immunity. Saya sendiri secara jujur, saya tak sempat nak tengok klausa ataupun clause yang memperuntukkan legal immunity kepada Sultan Brunei. Cuma yang saya boleh share dengan tuan-tuan sekalian ialah keadaan undang-undang kita sekarang ni, memang dia bagi legal immunity. Memang ada legal immunity. Sebagai contoh, kita jangan cakap bab yang di-Pertuan Agong, jangan cakap bab sultan. Kita cerita dulu bab pegawai-pegawai kerajaan tertentu. Contohnya tuan-tuan sekalian, kalau dia pegawai diplomatik,
Kan? Siapa-siapa yang jadi pegawai diplomatik, dia bertugas di luar negara. Contohnya dia bertugas di Australia, di Amerika, di Perancis dan sebagainya. Semua pegawai diplomatik ini mengikut undang-undang antarabangsa, dia ada legal immunity. Dia ada legal immunity. Jadi bila kita nak melaksanakan undang-undang syariah, acuan undang-undang moden ni terbawa-bawa kepada undang-undang Islam. Yang ini tak betul sebenarnya. Yang ini tak betul. Saya dengan tegas mengatakan ini tak betul. Legal immunity tak boleh ada kepada sultan. Tak boleh ada. Benda tu patut dibuang. Tapi kita tak boleh menafikan bahawa benda yang dia buat tu, undang-undang hudud tu adalah baik. Cuma saya percaya legal immunity yang diberikan kepada sultan itu adalah hasil daripada kesan sistem undang-undang sekarang. Sistem undang-undang sekarang. Yang saya nak petikai tuan-tuan sekalian, kenapa bila kita nak buat hudud, kamu question legal immunity? Tapi bila kamu buat undang-undang manusia, kamu tak question legal immunity. Malah kamu enjoy legal immunity. Berapa banyak pegawai diplomatik di luar negara yang enjoy legal immunity, tapi kamu tak kritik, sedangkan itu jelas menunjukkan bahawa ketidakadilan. Betul tak? Pegawai tentera kita di mana? New Zealand kamu. Kan? Yang kita kata serangan seksual terhadap seorang perempuan, betul atau tidak, kita serah kepada mahkamah. Tapi kenapa ambil masa nak tarik dia punya legal immunity? Kenapa ambil masa? Patutnya tak ada legal immunity. Kamu serang perempuan New Zealand, kamu kena. Tak kira lah kamu pegawai kerajaan ke, pegawai diplomatik ke apa, tak kira. Oh, bila undang-undang yang kamu sendiri buat, tak kritik pula. Bila kita buat, bila Brunei buat, dia cari kesalahan Brunei, nak belasah Brunei. Saya tak setuju tuan-tuan sekalian. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Hak mana kita mampu buat, kita buat yang tu. Baik. Itu jawapan saya. Ya. Pada zaman Rasulullah dan para sahabat, adakah undang-undang Islam digunakan kepada orang-orang Islam? Baik. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenakan kepada orang bukan Islam, tetapi para fuqaha berbeza pendapat sama ada yang dikenakan itu undang-undang Islam ataupun undang-undang mereka. Sebab apa? Sebab ada persamaan antara undang-undang Islam dengan undang-undang Taurat. Kan? Contohnya ialah bukti yang ada, keterangan yang ada berkenaan dengan zaman Nabi menguasai Madinah. Kemudian dikenakan undang-undang Islam ke atas orang bukan Islam. Contohnya apa? Contohnya rejam dengan batu sampai mati. Pada zaman Nabi hanya ada 4 orang sahaja yang kena rejam dengan batu sampai mati. Semua dengan pengakuan. Yang pertamanya Ma'is bin Malik ataupun Ma'is al-Aslami. Yang keduanya adalah perempuan daripada suku kaum Ghamidiyah. Yang dua orang lagi itu Yahudi. Yang dua orang lagi itu. Baik. Yang dua Yahudi ini dikenakan hukuman rejam dengan batu sampai mati. Maka para ulama ada dua pendapat. Yang pertama dia kata bahawa mereka kena rejam dengan batu sampai mati kerana undang-undang Islam. Pendapat yang kedua kata tak. Mereka dikenakan rejam kerana itu adalah undang-undang Yahudi. Undang-undang dalam Taurat. Jadi pendapat yang ditarjihkan, ada dua pendapat, tapi pendapat yang ditarjihkan, yang dipilih oleh para fuqaha, yang lebih tepat, yang lebih benar, yang lebih kuat, adalah pendapat yang mengatakan bahawa mereka dikenakan rejam bukan sebab undang-undang Islam, tapi sebab undang-undang mereka. Jadi sebab itu para fuqaha berbeza kepada dua pendapat. Orang bukan Islam ni wajib kena ke tak wajib kena? Pendapat yang pertama kata tak wajib, sebab ikut zaman Nabi dulu Yahudi tak kena, dia kena Taurat. Buktinya apa? Nabi kata ambil Taurat. Kan? Mereka pun bawa Taurat dekat Nabi. Bila mereka bawa Taurat dekat Nabi, buka bagaimana pada hukuman. Bila mereka buka tuan-tuan sekalian, Yahudi yang pegang Taurat tu, dia letak tangan supaya tak nampak ayat yang rejam tu, supaya tak nampak. Jadi disuruh adik tangan tu nak tengok, memang ada rejam dalam tu. Sampai hari ini pun tuan-tuan, sampai hari ini pun, kalau tuan-tuan buka Old Testament, tuan-tuan buka Old Testament, perjanjian lama dalam Bible tu, yang Yahudi tu yang Old Testament, yang Kristian baca dua-dua, New Testament dengan Old Testament. Tuan-tuan tengok dalam Old Testament, memang ada hukuman rejam. Malah ada dalam Old Testament,
rejam itu bukan sahaja kepada penzina, tetapi juga kepada anak yang derhaka kepada mak ayah, kena rejam dengan batu sampai mati. Kepada isteri yang campur tangan suami yang bergaduh, suami kita bergaduh dengan satu lelaki, isteri pun dimasuk campur, isteri yang masuk campur tu kena rejam dengan batu sampai mati. Berat kan buat ini, jangan benda masuk campur. Kalau Yahudi, dia rejam. Banyaklah. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa ada perbezaan pendapat. Ada orang kata, dia kata wuduk ni kalau betul-betul daripada Allah Ta'ala, takkan ada perbezaan pendapat. Macam mana? Boleh pakai? Tak boleh. Puasa itu ibadat daripada siapa? Puasa, puasa daripada siapa? Daripada Allah kan? Puasa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada tak khilaf? Ada khilaf. Ulama banyak pendapat pasal puasa. Contoh khilaf apa dia? Masuk jari dan hidung, korek hidung, batal tak puasa? Betul tak? Batal tak puasa? Kalau tu nak tanya mazhab Syafi'i, tu dah rujuk dalam kitab Afiq Islami Wa'lidah tu karangan Dr. Wahbah Zuhairi, dia kata ulama mazhab Syafi'i kata masuk je dalam hidung, batal puasa. Tetapi sebagai fuqaha yang lain kata dah, bukan macam tu. Maksud memasukkan sesuatu dalam rongga tu ialah memasukkan sesuatu dalam perut. Itu maksud dia. Ada satu lagi pendapat kata dah. Dia kata masukkan dalam rongga ni kalau tempat yang batin. Hidung ni dia ada dua, zahir dengan batin. Oh tu dia, zahir dengan batin pula. Perbezaan pendapat kan. Zahir yang mana? Hak lembut ni, hak lembut ni zahir. Hak boleh nampak tu kan. Yang batin yang mana? Hak tulang ni. Dah. Hak tulang ni, kalau korek hidung sampai hak batin, sampai masuk kat tulang tu, tu syok hangat kan, syok duduk. Dia kejar mata sedar. Dia terlupak sampai masuk tu, habis jari tu. Batal kuasa. Itu pendapat yang ketiga. Macam-macam pendapat. Jadi tuan-tuan sekalian, adakah itu kita nak kata alasan bahawa puasa bukan ibadat daripada Allah? Puasa memang ibadat daripada Allah, tapi dia ada banyak cabang-cabang dia yang para ulama berbeza pendapat. Itu saja. Semayang, contoh semayang, banyak pendapat tuan-tuan sekalian. Banyak pendapat. Bangkit daripada sujud nak bangun rakaat ni seterusnya, tuan-tuan tengok ada orang tekan macam tu kan. Ada orang tekan dengan penumbuk. Yang penumbuk tu Al-Bari, dia kata sunnahnya macam tu. Majoriti ulama kata tak, tekan dengan tapak tangan. Itu berbeza pendapat. Tapi ada kata tuan-tuan nak kata itu sebagai hujah bahawa semayang ni bukan benda yang Allah Ta'ala suruh. Dah, semayang memang Allah Ta'ala suruh. Tetapi perkara-perkara furuk dalam sembahyang itu para ulama berbeza pendapat berdasarkan ilmu dia, kefahaman dia dan sebagainya. Jadi siapa dalam undang-undang Islam? Memang ada dalam Quran, tapi dia ada benda yang ulama berbeza pendapat. Itu sahaja. Allahu a'lam. Ada soalan? Ya. Yang pertama soalan berkenaan dengan gantung sampai mati mandatory section 30B al-Tadad al-Tabahir. Para ulama ada dua pendapat. Kalau tuan-tuan baca kes Cik Omar bin Cik Suh lawan public prosecutor, lawyer dia masa tu adalah Ramdas Dikamdas. Banyak das. Ramdas Dikamdas. Lawyer dia Hindu. Apa ni? Hakim masa tu adalah Tun Zalik Abbas sebagai Lord President. Kes itu sangat menarik untuk jawab soalan sahabat kita yang tanya adakah gantung sampai mati mandatory bagi kesalahan dadah itu sedari ataupun tidak dengan Islam. Sebabnya kajian yang dibuat oleh peguam, barisan peguam bela yang mewakili Cik Omar bin Cik Suh, mereka berusaha untuk yakinkan Mahkamah Agung negara kita pada masa itu bahawa hukuman gantung sampai mati mandatory adalah bertentangan dengan Islam. Maka mereka bawa banyak pendapat ulama yang mengatakan bahawa takzir tidak boleh menyamai hudud dan takzir tidak boleh menyebabkan hukuman mati. Itu satu. Kan? Itu satu. Mana ada pendapat di kalangan fuqaha sebagaimana yang ada dalam kes Cik Omar bin Cik Suh bahawa
Memang ada fuqaha yang kata ta'zir tak boleh sama dengan hudud dan tak boleh dijatuhkan hukuman mati. Tetapi para ulama tidak ijma'. Para ulama dia tidak ijma' dalam masalah tu. Sebab apa tidak ijma'? Kerana sebahagian ulama yang lain dia berpendapat bahawa dalam masalah hukuman mati dan sebagainya ataupun boleh atau tidak melebihi daripada hudud, mereka mengatakan bahawa banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahawa para sahabat melakukan sesuatu hukuman lebih daripada hudud. Contohnya Umar Al-Khattab, dia buat sampai 80 kali ke atas orang yang minum arak sebatal, 80 kali. Sedangkan zaman Nabi 40 sahaja. Banyaklah hujah lain yang menunjukkan bahawa para ulama pecah kepada dua mazhab, dua kelompok. Satu kata boleh hukum bunuh bagi kesalahan bukan hudud, satu kelompok lagi kata tak boleh hukum bunuh. Jadi jawapan saya, benda itu khilaf di kalangan para ulama sama ada boleh ataupun tidak. Yang kedua berkenaan dengan ayat rajam. Ayat yang mana satu? Iaitu ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata. Ayat itu ayat mansukhah. Ayat mansukhah maknanya abrogated verse. Abrogated verse, ayat yang telah dibatalkan oleh Allah Taala tapi hukum dia kekal. Baik. Kenapa muslimin sekalian? Ada banyak pendapat di kalangan para ulama, antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, dia ulas panjang lebar juga tentang masalah ini. Dia kata asy-syaikhu wasy-syaikhatu tu maksud dia penzina tua dengan penzina tua. Kalau mereka berzina, rejam mereka dengan batu sampai mati. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang popular di kalangan para fuqaha, ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata, itu merujuk kepada asy-syaikhu dengan maksud orang yang dah kahwin, ats-tsaibu. Orang yang dah kahwin. Al-Saibu bi-Saibi, orang yang dah kahwin. Maksud al-Syaikhu wa-Syaikhatu tu dengan maksud al-Saibu. Jadi itu antara perbezaan pendapat dengan para ulama. Sebab tu Umar Al-Khattab bila dia kata macam tu, menunjukkan bahawa ayat ni memang tak ada dalam Quran. Tapi dahulu pernah ada. Kemudiannya dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Batalnya dia ada banyak. Ada batal, ayat tu masih ada. Hukum dibatalkan, ada. Ada ayat yang hukumnya ada macam rejam tapi ayatnya tak ada. Kita tahu melalui kita belajar tafsir. Bila kita belajar tafsir, kita akan jumpa cerita-cerita macam ni. Kenapa adanya abrogated verses? Kenapa adanya proses abrogation ini? Proses batal dibatalkan apa semua ini? Sesebahagiannya para fuqaha mengatakan bahawa untuk menunjukkan kepada kita tentang rahmat Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala turunkan ayat tu sesuai dengan keadaan masyarakat zaman tu. Bila dah selesai, buang cerita tu, dia datang dengan cerita baru dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan belajar ulumul Quran, tuan-tuan belajar tentang the sciences of Quran, tuan-tuan akan nampak bagaimana hukum tu dia datang bukannya faj'atan, dia bukannya secara immediate effect, tapi dia datangnya sikit-sikit. Ruwaidan ruwaidan qalilan wa qalilan. Dia datang sikit-sikit. Ansu-ansu. Maknanya Islam diajar kepada kita nak buat apa-apa pun satu persatu secara beransu-ansu. Jangan kita gelojoh. Itu antara hikmah bila kita bincang masalah abrogated verses. Wallahu a'lam. Cuba buat ada tengah malam kot. Tak apa, lain kali kita ada rezeki kita jumpa lagi. Muslim-muslimat sekalian, saya buat kesimpulan bahawa walaupun dalam kesempatan yang ringkas ini, tapi sekurang-kurangnya kita nak belajar bahawa undang-undang Islam sebenarnya dia ada banyak ciri dia, termasuklah ciri ganti rugi yang saya tak sempat cover tadi. Ganti rugi kalau dalam kes ragut umpamanya kita jatuh tersembang atas jalan raya, kita luka, maka dalam ajaran Islam orang itu dapat ganti rugi. Sedangkan undang-undang kita sekarang dalam kes ragut dapat ganti rugi lah. Makcik tu cedera hidung ke, patah tangan ke, dia tak dapat apa-apa. Peragut sahaja yang dihukum oleh mahkamah. Sedangkan dalam ajaran Islam, Islam mengajar kepada kita, mangsa ragut akan dibayar diat. Kalau dia cedera dekat muka, dekat kepala contohnya, dia akan dapat RM200,000. Banyak kan RM200,000? Ke, tuan-tuan sikit, RM200,000. RM200,000 tuan-tuan, tuan-tuan boleh beli Camry 2.4 cash.
2.5 ha. Okey. Orang lain datang Honda Accord dengan Camry dengan CR-V, kita tak heran sebab tu hutang tu kita tahu. Betul tak? Makcik hak kena ragut tu, dia bawa 200,000 lah. Dia tunjuk atas meja dekat salesman tu, ha, salesman tu pun proses terus kan. Kau tu ribu banyak tu tuan. Tu Islam. Tapi sebab kita tak dapat nak promote, kita tak dapat nak tunjuk kepada orang ramai. Biasanya orang nak cakap Islam ni zalim dan sebagainya, sedangkan kalau kita cerita benda sebenar, saya percaya tuan-tuan orang bukan Islam lebih mau kepada undang-undang Islam, sebab itu yang betulnya. Tuan-tuan tengok satu orang menteri besar, tak sebutlah negeri mana, menteri besar tu kata apa? Kuduk ni bukan kita tak percaya, dia kata kita percaya kita orang Islam, dia kata, tapi kita lebih mementingkan kebajikan, dia kata. Kebajikan apa? Mangsa ragu tak dapat apa-apa. Undang-undang Islam bagi 200,000, 400,000 tengok kepada kecederaan. Kes kemalangan jalan raya yang saya dah cerita dalam video saya dah cerita. Kemalangan jalan raya tuan-tuan, anak kecil yang mak ayah dia mati, mak ayah umur lebih 55 tahun. Anak kecil dapat apa? Dapat hanya kos pengkebumian. Itu sahaja anak kecil dapat. Bereavement, wang kedukacitaan pun dia tak dapat. Kos pengkebumian orang surau Nurul Ikhlas ni berapa? Kos bumi? RM1,000 lebih dia dapat. Katalah RM2,000. Maknanya kalau mak dan ayah mati, dapat RM2,000. Sebab mak ayah umur lebih 55 tahun. Kenapa kita ambil undang-undang tu? Kenapa kita ambil daripada England? Tapi kalau kita buat undang-undang Islam, tuan-tuan sekalian, Cina ke Hindu, dia akan kagum. Dia akan kagum. Kenapa? Mak dengan ayah mati, anak tu akan dapat diat. Berapa diat? Tengok berapa. Tapi kalau satu nyawa, RM600,000 sekarang. Lebih kurang RM625,000 sekarang. Rumah tuan-tuan nak berapa? Dapat RM625,000 boleh perapit hutang hak mana tu. Bayar perapit. Senang itu tuan-tuan sekalian. Tapi pemimpin mereka mengelirukan maklumat ini. Itu yang kita sedih. Kalau kita terangkan cerita sebenar, saya percaya orang bukan Islam akan paksa kita supaya melaksanakan undang-undang Islam. Banyaklah kita ada kesempatan nak cerita, tapi itu secara ringkas, mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.